you given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Halo, halo, halo. Ini hari kami punya konten, yaitu buat bulu bambu. Ya, inilah dia bulu bambu, ataupun dikenali sebagai sopuk. Kalau dusun cakap, kalau rumus pun mungkin sopuk jugalah. Jadi ya, inilah permainan tradisi 90-an, 80-an, yaitu sopuk ataupun pistol bambu. Kalau Melayu cakap, inilah dia pistol bambu. Nampak, nampak, nampak. Ya, inilah dia. Sorry, pengambilan bambu tadi itu saya tidak dapat rekam sebab pada masalah handphone saya sikit. Ya, apa-apapun kita tengok cara dia bu, cara kami, saya buat yang kami ambil untuk buat permainan sepuk. Ini permainan ini tradisi 80-an, 90-an. Jadi inilah dia bambu. Kita cari yang lurus. Luruskan, lurus. Jadi banyak semut sini. Celaka punya semut. Ya, jadi saksikan. Buat dulu. Ada ada ni celaka. Pistol bambu. Nah, ini saya sebutin satu. Ya, besar bang. Besar bang. Ini sudah bagus, ini sudah besar bang. Jadi kita buat saja lah. Oke, sudah dibikin sesuainya dia. Kita dengan kita tidak apa. Besar lubang. Ini sudah siap. Karena ini terlalu besar. Jadi kita buat begini. Begitu. Jadi ada satu kayu di sini nanti. Satu lagi kita buat. Dan inilah dia kita buat dia punya tulang. Kita buat tulang dia untuk kasih masuk sini. Tapi kalau adik saya lain dia buat. Ini kita buat. Oke, kita teruskan. Lagi dia.
hampir siap sudah. Jadi dia punya bentuk itu macam begini. Nah, gitu. Jadi masuk sini, masuk sini. Ini tok. Tok. Ah, gitu. Satu satu. Jadi kita kasih siap betul. Guys, dua-dua sudah siap. Begini secara. Yang satu ada spesial skit tempat yang ada black. Ada juga sama juga. Ini adalah lain skit ya, sahabat rentas sudah begini. Macam itu saja. Begini saja, guys. Tengoklah, saya kasih bunyinya. Satu sudah siap. Lambat juga kau bikin. Lama tidak praktis. Satu sudah siap, satu lagi kita buat. Aduh, banyak nyamuk. Semut lagi, celaka. Ya guys. Ya. Baru sudah saya siap, dua ini tidak tahu macam mana dia punya bunyi. Dia punya bentuk macam begini. Kejap ya, oke. Dia punya bentuk macam begini. Tidak cantik. Ya. Jadi peluru dia kami pakai kertas ataupun newspaper kasih basah. Ataupun pakai buah kayu, tapi buah kayu itu sekarang tidak buah, jadi kita pakai kertas saja. Tengok dengar macam mana bunyi itu. Kasih masuk kertas sini. Lepas itu sini. Baru tuh kita tolak dia begini, tolak kuat-kuat. Ini yang kedua. Oke. Kita tengok. Kita ya. Nah, peluru dia. saya pakai buku. Ah, sini terang sedikit. Saya pakai buku. Jadi kita rendam dulu dia punya buku. Kita rendam pakai air. Kejap, ah. Oke. Oke, bisa potong peluru dia. Kita pakai kertas macam beginilah perpisahan dia berapa ya? Lebih kurang 2 inci lah, beginilah 2 inci deh. Oke. Okay. Ini peluru dia oleh karena tidak buah kayu, jadi kita pakai kertas. Kasih rendam dia di air macam begini. Ah, begitulah dia guna kertas juga. Misalkan masukan yang kedua kali tadi yang tidak dua kali tidak berbunyi, kita kasih masuk kalau sudah basah-basah begini kedua kali ya, buka air dia kali. Tidak sabar sama aku. Saya pakai yang kecil dulu. Itu kita rekas terbalik berbunyi atau tidak. Saya dulu mas kasih pun selalu saya lupa sudah yang ada. Saya kasih terbalik yang sini dia punya apa ujung atau siapun tidak tahu macam mana mencakap. Jadi kita try dulu yang terbalik dia berbunyi atau tidak. Ternyata tidak berbunyi. Terelek kita try. Cepatlah. Belum lagi baik itu. Sabar kau. Ternyata tidak berbunyi kalau di yang terbalik. Kita coba lagi yang kita ya, kasih butuh-butuh yang percobaan pertama. Yang di akar dia. Nah, yang ini ada di sini. Coba handphone sendiri. Oh shit. Yeah. Tengok. Dengar itu. Gilaan.
ternyata bumbunya juga. Kita try yang terakhir, yang bengkok. Kita try. Nah, dengar rap. Oh, mantap guys. Beda kuat, sebab dia guna kertas putih. Sini kotak saja punya kertas, jadi tidak kuat seberapa lah. Yang permulaan, yang kedua kali dia. Mana tu ayam? Hai, putih sini kau. Putih, putih. Oh. Ah. Duduk saya di lantai. Huh? Orang kampung juga, bah. Itu buah. Kita try kertas putih dulu. Kita try kertas putih. Hah? Wah. Sama. Satu, dua. Oh. Oke, mantap. Begitulah dia, inilah dia. Pistol bulu. Permainan bertukar. Permainan jelas 80-an, 90-an. Peluru guna kertas saja. Kalau kena bom merah juga tahu. Aduh, banyak. Oke, kita coba yang kedua nih. Tidak bunyi, tidak. Ini tidak besar bingkuk. Lubang dia, besar lubang bingkuk. Jadi kita kasih tidak besar sedikit peluru dia. Kertas dia. Bunyi, tapi dia itu ada pitch kit. Inilah. Yang ketiga punya, yang terakhir saya bikin tadi. Oke. Nampak kertas putih itu, nampak kertas putih. Oke, itu peluru dia. Belum sepotong, panjang sangat, tapi tidak apa. Bunyi juga guys, oke. Jadi kita coba bunyi dia macam mana. Try lagi sekali guys. Kali tinggup pecah bambu. Oh. Tidak kuat guys. Wah, dengar tuh. Hey. Waktu dulu kecil-kecil nih habis tuh bulu buku latihan dibuat peluru. Esok si gue cakap, kenapa buku kamu nipis sudah? Nah, inilah kerja dia, main bulu bambu, tidak bulu, tidak buah kayu, peluru pakai kertas. Ini yang pendek. Tapi tidak kuat sangat, ya longgar, tambah lagi. Para pengikut pun. Oh, mantap guys. Tidak kuat. Masih besar lagi peluru dia. Biar pecah bambu tuh. Berapa menit sudah tuh? Bolehlah, yang penting ada. Oke. Ini tiga yang saya dasar bikin sekarang. Ini tiga saya bikin. Oh, oke. Sumbang. Kenapa ini lebih nih? Oh, cabut ya. Ini dia yang saya bikin tadi. Nih. Ini banyak nyamuk, garu-garu sudah guys. Ini yang kuat. Abang saya pun buat. Oke. Kita kasih tebal dia punya peluru besar, biar dia sempit. Oke. Supaya dia kuat bunyi.
sampai sini saja video saya, guys. Bumbunya aja, guys. Nah, oke, satu, dua. Oh, guys. Apa kak? Silakan. Mas Kem, yang paling kuat bunyi. Tidak menghampakan saya. Siap. Siap. Bye-bye.